Para penonton sekalian, saya sedang berada di sisi barat alun-alun Kota Bogor. Lihat, ini hari Jumat. Alun-alun Kota Bogor berdampingan dengan Stasiun Bogor. Kita lihat. Nanti di sini dibikin taman, digabung dengan yang di belakang itu, yang sedang dikerjakan. Kita lihat pengunjung yang masuk ke alun-alun Kota Bogor. Meskipun terik matahari siang, tetap berdatangan. Hanya sebagai tempat saja yang teduh di sini. Ini kereta api Parango dari Sukabumi. Setelah masuk Paledang, dia langsung pergi langsir ke Stasiun Bogor. Inilah JPO yang berlokasi di area Stasiun Bogor. JPO sudah bertangga untuk turun ke stasiun di depan sana, dan tangga yang di sini untuk ke alun-alun. Kita zoom sedikit. Yang lagi kerja di atas bangunan bakal JPO, rangka baja. Nanti yang turun dari stasiun bisa langsung masuk ke alun-alun Kota Bogor, bisa lewat jalan sini. Bisa juga yang sebelah depan sana tuh. Kelak ujung Skybridge dari Paledang ini akan menyatu dengan JPO yang kini tengah dikerjakan di area stasiun Paledang depan sana. Sebagian besar Skybridge bagian atas sudah dicor. Lihat. Ini pemandangan stasiun. Ini Skybridge-nya. Oke, kita lihat ke bawah. Peron tengah udah sebagian di ujung utara sudah selesai dikerjakan. Kita lihat pemandangan alun-alun Kota Bogor dari lantai 3 Botani Square. Alun-alun nanti akan mudah dijangkau oleh para pengunjung setelah mereka turun dari kereta. Ini tangga yang sedang dibangun. Dan itu JPO-nya di area stasiun Bogor. Kita lihat kereta api Parango balik langsir dari stasiun Bogor menuju ke Paledang.